5. Cara mendapatkan uang dari Shopee dengan atau tanpa jualan. Cara mendapatkan uang dari Shopee dengan atau tanpa jualan. Sering beli barang di Shopee. Kalau saya iya hehehe. Karena ada gratis ongkir ekstra keluar Jawa, cashback belanja dalam bentuk koin Shopee, dan juga ternyata kita bisa menghasilkan uang dari Shopee juga loh. Jadi, jangan hanya memanfaatkan Shopee untuk belanja saja. Dari Shopee, kita juga bisa meraup uang dari ribuan hingga jutaan rupiah per bulannya. Tentu saja peluang mendapatkan uang dari internet seperti ini bisa dijalani siapa saja yang mau belajar dan mau banyak membaca, menonton video pengalaman dari orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi informasi cara menghasilkan uang dari Shopee dari yang saya ketahui. So, simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Cara mendapatkan uang dari Shopee. Kamu mungkin bertanya-tanya di Quora atau situs forum lainnya, bagaimana cara menghasilkan uang dari internet, khususnya dari Shopee. 1. Menjadi dropshipper Shopee. Jika kamu tidak punya stok barang, kamu masih bisa kok jualan di Shopee tanpa stok. Kamu hanya perlu menyediakan uang yang cukup untuk membeli barang saat ada pembeli yang memesan barang sama kamu. Cara menjadi dropshipper di Shopee begini. Cari supplier di Tokopedia, misalkan supplier baju anak-anak. Setelah mendapatkan supplier, silakan kamu buka toko di Shopee, misalkan Alia Baby Shop. Setelah membuat akun Shopee dan membuka toko, upload foto produk dari supplier di Tokopedia tadi, kalau bisa kirim pesan ke supplier minta gambarnya, bilang kamu mau jadi dropshipper. Setelah upload produk di Shopee, promosikan toko kamu via WA, Facebook, dan sebagainya. Tunggu pembeli memesan produk kamu di Shopee. Saat kamu menerima pesanan di Shopee, silakan kamu pesan barang dari supplier di Tokopedia, bayar lalu kirimkan sebagai dropshipper. Gimana? Cukup mudah bukan menjadi dropshipper di Shopee? 2. Dapatkan uang dari game di Shopee. Di Shopee sendiri, banyak game menarik yang bisa kamu ikuti. Hadiahnya gak tanggung-tanggung, bisa mendapatkan koin Shopee 1 juta, emas 1 gram, hingga Grand Prix mobil. Misalkan saja game Shopee Tanam, Shopee Mancing, Shopee Poli, Shopee Capit, dan masih banyak permainan lainnya di Shopee. Setelah kamu dapatkan koin Shopee, tukar deh uang Shopee tersebut jadi uang. Memangnya bisa menukar koin Shopee jadi uang. 3. Penghasilan uang dari Shopee dengan program affiliate. Sama seperti Lazada dan Tiket.com, Shopee juga kini menyediakan program afiliasi di mana kamu bisa hanya menyebarkan link produk. Lalu jika ada yang beli lewat link yang kamu bagikan, kamu akan mendapatkan komisi 5-10%. Jadi kamu gak perlu jualan di Shopee. Yang perlu kamu lakukan, hanya membagikan link produk Shopee, lalu dapatkan uang jika ada yang membeli dari link kamu. Misalkan harga barang 100.000, dengan komisi 5%, maka kamu akan mendapatkan 5.000 komisi. Komisi dapat kamu cairkan ke rekening bank kamu, setelah terkumpul 20.000, setiap 2 minggu sekali. 4. Undang teman dapatkan koin Shopee. Ini juga yang sering saya lakukan, dengan menyebarkan kode referral Shopee. Setiap ada pengguna baru Shopee yang memakai kode referral saya, lalu dia berbelanja, dia akan mendapatkan cashback 30%. Yang memakai kode referral tersebut untung karena dapat cashback. Saya juga untung, dapat koin Shopee Rp3.000. Setelah dapatkan koin Shopee, bisa kamu cairkan ke OVO, Lingaja, GoPay, ShopeePay, dan kemudian tarik ke rekening bank. 5. Cara mendapatkan uang dari Shopee dengan jualan. Yang terakhir, kamu bisa menjadi seller di Shopee, membuka toko di sana, dengan cara jualan. Bedanya dengan cara pertama, di sini kamu punya produk yang kamu jual. Untuk memperlaris jualan, kamu bisa mencari star seller terdekat dari lokasi kamu, lalu lihat jualan mereka apa yang paling laris. Nah, silakan kamu jualan barang yang sama dengan harga lebih murah, insya Allah bisa cepat laku.